Ya, halo. Kembali lagi di channel Setir Kanan bersama gue, Bu Giva. Dan gue lagi di dalam mobil sama Pak Irfan yang adalah seorang berkebangsaan Indonesia juga yang kebetulan tinggal di Jepang. Nah, ini mumpung gue lagi dianterin Pak Irwan ke keliling-keliling Tokyo, gue mau sekalian tanya-tanya gimana sih pengalamannya sebagai tour guide sekaligus orang Indonesia yang tinggal di Jepang kayak gitu. Jadi gue pengen sharing juga terutama soal berkendara dan urusan berbau otomotif di Jepang. Jadi lihat video ya kalau pengen tahu. Ya halo Pak, Pak Irwan ya. Iya. Ya gimana nih Pak, Bapak sekarang berarti sibuknya di Jepang ngapain aja nih Pak? Sekarang saat ini saya lagi ditugaskan sama kantor untuk sekolah lagi. Sekarang saya sedang ambil sekolah pariwisata. Oh gitu. Tapi kesibukan utamanya ini apa? Masih tetap ngeguide ya? Ngeguide dan bawa mobil. Oh, tapi emang karena senang nyetir juga, jadi sekalian nge-guide, sekalian nyetir atau gimana? Kalau memang ada, kadang-kadang memang ada tugas dari kantor, istilahnya driver cum guide, jadi kita setir sambil nge-guide. Tapi ada juga memang hanya nge-guide ada, atau driver aja ada sih. Itu terus apa namanya bisa tiba-tiba akhirnya jadi memutuskan buat nyetir gimana ceritanya? Oh, karena saya memang hobi nyetir, jadi saya pas sampai sini ya saya berusaha gimana caranya supaya bisa nyetir di sini gitu. Okay.
misalnya orang, berarti kalau mau nyetir itu harus terdaftar gitu, maksudnya buat jadi driver harus terdaftar, maksudnya harus join suatu perusahaan? Enggak juga sih, kayak saya misalnya saya memutuskan udah nggak kerja di kantor saya lagi, istilahnya sekarang saya misalnya pengangguran gitu, terus punya mobil aja gitu? Oh nggak boleh, punya mobil pribadi saya sendiri gitu dipakai nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Mobil pribadi nggak boleh di nggak boleh dipakai untuk tujuan komersial. Oh. Taunya gimana tapi polisi? Sebenarnya itu misalnya sekarang masih dalam gray area ya, maksudnya aturannya sih. Sebenarnya nggak boleh tapi dalam pelaksanaannya kan susah kan. Iya kan ada aja kan susah kan. Iya. Nggak mungkin polisi di sini nggak ada rahasia ya, nggak seperti Indonesia gitu. Oh gitu. Ada rahasia gitu. Di sini nggak ada rahasia, jadi untuk menertibkan itu memang susah sih. Tapi kalau aturan resminya sih nggak boleh. Mobil pribadi nggak boleh dipakai untuk istilahnya ngompreng kayak Uber gitu. Iya. Di sini itu nggak boleh. Nggak boleh. Iya, maksudnya itu tadi aku nanya gitu Pak. Oh. Kayak misalnya saya nih, ya misalnya aku punya mobil aja gitu. Terus bikin aja di Instagram atau apa namanya service jasa, driving jasa driving gitu murah gitu jadi nggak pakai asuransi nggak pakai kayak kenalan aja gitu di internet nggak boleh. Soalnya itu kan artinya ya dia kan pemerintah kan artinya dia terima uang tapi dia nggak melaporkan pajak ya gitu. Merugikan negara gitu. Oh iya, jadi isunya di pajak dan segala yang iya, di luar biaya jasanya berarti kan sebenarnya gitu. Merugikan perusahaan angkutan resmi kan? Iya itu juga benar sih. Pasti itu benar sih. Itu isu yang pasti kayak gitu. Gambar-gambarnya nggak ada yang hilang. Terus nih jalanan ini setiap pagi ini subuh-subuh nih dibersihin nih ada truk. Yang nyapu ya pak, yang pakai sapu bulat itu ya. Iya mantap. Terus di sini tertib juga nggak sih pak kalau truk-truk itu nggak lewat jalan yang kecil gitu? Maksudnya nggak bikin jalan rusak kan jadinya? Enggak. Maksudnya juga. Dia ada aturan yang jalan mana yang harus yang boleh dilewati sama yang nggak boleh dilewati ada aturannya dan diturutin sih harus diturutin. Kalau nggak diturutin berat ke supirnya sendiri ntar bakal yang tersangkutnya si perusahaan yang tempat dia kerja kan ntar dia sendiri jadi beresiko kehilangan kerjaan kan dipecat. Iya. Semuanya ketrek soalnya ya nggak kayak di Indonesia ya. Terus yang paling beda apa pak kalau dari Indonesia sama di sini dari segi menyetir dan berkendara? Yang jelas sih speed ya. Bukan aturan, lebih ke speed ya malahan. Kalau waktu itu batas maksimum speednya 70 km, 70 tuh kan sama sekali nggak nanggung ya pak kalau di jalan soalnya kayak nggak kerasa kan. 70 nih kayak sekarang sih 70. Padahal kosong gitu kan. Kosong gitu. Lagi asik ngobrol gini enggak kerasa kan sih ngelewatin dari lebih dari 70 gitu, 80 gitu saya. Bukan 80, 82 sih persisnya. Tiba-tiba di belakang saya ada mobil polisi gitu. Saya sih enggak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba di belakang ada mobil polisi. Cuma lewat 10 km. Iya. Dan itu tiketnya, maksudnya dendanya itu tergantung dari berapa kecepatan yang saya langgar gitu. Kalau saya lebihnya 30 km itu beda lagi dendanya. Oh, untung dikit ya Pak berarti ya? Saya waktu itu kan 82, itu yang dia catat. Dia kasih lihat catat recordnya dia, 82 sih. Nah, oh, alat ini yang pakai speed gitu ya, speed camera ya? Iya. Saya nggak bisa ngomong apa kan, karena juga yang mau ngebantah gimana kejadian udah lewat, saya juga nggak sadar. Ya
2 jutaan ya, Pak ya? Iya, 2 jutaan. Itu bayar di tempat atau sih. Di denda di akhir bulan atau gimana? Dia kasih batas waktu kurang lebih 10 hari sih. 10 hari kalau misalnya untuk bayar, bayarnya di kantor pos. Kalau nggak dibayar juga? Kalau nggak dibayar ya nggak apa-apa sih. Untuk sekarang nggak apa-apa, tapi nanti saat kemudian saya misalnya perpanjang SIM atau ngurus mobil, apa, perpanjang. Ini kan mobil di Jepang nih, suruh mobil di Jepang nih wajib dikir kan, mau kendaraan pribadi, apapun semua wajib dikir. Nah saat saya kir itu atau perpanjang SIM itu semua ketahuan gitu. Dan harus dibayar saat itu. Cacat ketahuan nih ya, tetap aja harus dibayar. Malah ada kayak bunganya gitu kalau saya bayarnya telat dari batas waktu. Keterlambatan. Jadi ya mau nggak mau ya udah bayar aja. Ya itu bisa dibilang apes tuh saya. Padahal saya juga pernah jalan. Saya waktu itu lagi buru-buru ya, maksudnya lagi ngejar waktu, saya harus ini buru-buru. Saya pernah jalan di tol 160 ya, 160, 180 lagi. Itu nggak sama sekali nggak ada tilang, nggak ada polisi yang ngejar atau apa sih. Maksudnya nggak ada surat denda, surat tilang yang datang keluar tuh nggak ada gitu. Itu aman-aman aja gitu. Pas lagi hoki berarti. Pas lagi apes jalan 82 aja. Kena. Saya. Tapi untung 82 pak. Kalau misalnya lewatnya pas 100. 100. Mungkin 25.000. Saya juga pernah parkir depan rumah saya sendiri. Saya lupa nyalain ini lampu ini. Lampu hazard. Oh iya. Kan ini kan ada batas waktunya kan. Di satu tempat tanpa supir tuh ada batas waktunya. Nah waktu itu saya lupa sama sekali masang ini, lupa. Terus saya juga lupa parkir mobil di depan rumah karena kan merasa nggak punya mobil ya, mobil orang. Lupa, saya kelupaan sampai 2 jam lebih. Pas saya keluar ada surat, ada tempelan surat tilang di sini. Oh berarti kalau di parkir tuh harus nyalain kalau sebentar ya, kalau sebentar. Misalnya kan tadi saya bilang kalau selama ada supirnya dalam mobil kan boleh berhenti, mau sejam, 2 jam juga boleh, mau tidur dulu juga boleh. Tapi kalau misalnya nggak ada supirnya, artinya kan saya cuma tinggal apa? Saya hanya berhenti sementara gitu. Saya harus nyalain ini hazard. Itu artinya saya lagi pindahan, lagi nurunin barang gitu. Sehingga mobilnya nggak ada supirnya, tapi maksudnya bukan parkir hanya untuk berhenti sementara. Itu kan dibedain, parkir sama berhenti sementara itu dibedain. Kalau di Jepang ada istilahnya teisi sama chusha. Kalau chusha itu parkir, kalau teisi itu berhenti sementara. Nah itu saya lupa sama sekali, itu kena denda juga sama 15.000. Uang itu kesel. Jadi setelah saya tanya polisi, loh kok bisa tahu, maksudnya itu kan saya juga parkir di depan rumah saya sendiri. Memang depan rumah tuh, depan apartemen, kebetulan nggak ada tempat parkir sih, hanya jalan biasa gitu. Oh nggak boleh? Nggak boleh sih. Terus saya tanya, taunya dari mana gitu saya berhenti lama di situ. Ya dia bilang karena nggak nyalain ini berarti artinya itu parkir gitu, terus mesinnya kondisinya mati. Terus juga jadi dekat rumah, mungkin disuruh Jepang juga sama sih, jadi di area-area yang perumahan-perumahan gitu suka ada patroli kayak Satpol PP gitu, petugas penertiban gitu, untuk parkir untuk sepeda yang parkir sembarangan, terus mobil yang parkir sembarangan, orang yang merokok sambil jalan. Nah itu ada patrolinya gitu, jadi mungkin saat dari saya berhenti itu mungkin ada petugas yang lihat. Terus mungkin berapa menit kemudian atau berapa jam kemudian petugas yang sama lewat teman-teman lagi, mobilnya masih ada dalam posisi yang sama tanpa ada supir gitu, makanya saya langsung ke. Jadi selama berapa tahun pak tadi? 4? 4 tahun di sini ya? Udah berapa kali ketilang? 2. 2 itu ya tadi tuh ya? Di Hokkaido sama di itu. Iya. Di depan rumah. Terus SIM di sini tuh ada kayak istilah poinnya gitu. Jadi kalau kita nggak pernah melakukan kesalahan itu bersih. Poinnya bersih, full. Oh. Nanti kalau misalnya saya melakukan kesalahan
pakai itu kan. Yang spinning tadi poin saya berkurang 1. Jadi poinnya tinggal 4. Nanti kalau udah sampai 0 SIM-nya dicabut. Kalau sampai 0 dicabut dan enggak boleh bikin SIM lagi. Boleh, tapi harus melalui ujian lagi kan, berarti kan repot lagi kan, terus bayar uang lagi kan. Terus belum tentu juga ujian lulus gitu kan. Terus juga emang bisa nggak lulus ya pasti ya Pak ya? Bisa. Di sini jarang sekali ada dengar orang klakson. Paling sering mungkin ya di Shibuya, justru Shibuya. Oh iya, di Shibuya aku pernah lihat ini, ada orang udah merah tapi dia masih di tengah jalan, nyebrang kan lari. Ada taksi. Ngelakson. Semua orang denger. Soalnya jarang, soalnya orang Jepang langsung. Kalau sampai ngelakson tuh berarti terlalu anak. Itu yang nyebrang orang Jepang juga soalnya kayak gitu. Kelihatan. Ah, udah nanggung lari dia. Tapi klakson di sini enggak dilarang ya. Maksudnya enggak bukan. Kan itu negara mana yang ngelakson itu cuma boleh kalau emergency. Oh, Eropa sih kalau di sini enggak dilarang sih, enggak, cuman manner-nya aja gitu. Untuk bunyiin klakson tuh gimana gitu. Udah parah banget berarti. Di sini soalnya budaya itu udah biasa ya. Iya, budaya antri bener. Mau makan aja ngantri sejam dua jam tuh udah biasa gitu buat orang. Di mana makan? Oh banyak. Belum pernah nemu. Oh ya? Ini coba deh sekarang. Di mana misalnya? Ke Gyukatsu, misalnya cari Gyukatsu. Oh, Gyukatsu atau ke mana lagi? Ini tempat makan yang populer gitu, Pak. Iya. Atau saya pernah lihat ini yang sushi apa tuh yang di Shibuya? Iya itu. Ada sushi apa sih namanya di Shibuya? Dia ngantrinya sampai ini kan pintu masuk ini. Sampai ke blok sebelah. Banyak sih di Jepang ngantri untuk makan tuh. Maksudnya orang sampai rela ngantri untuk makan tuh banyak di Jepang. Udah hal yang penting di Jepang. Oh, ini tuh motor boleh masuk tol ya? Kalau CC-nya 150 ke atas boleh. Tapi, 150 boleh, Pak. Tapi sekarang aturan barunya sih yang saya tahu 250 sih. 250 ke atas. 250 sampai 250. Itu benar nggak sih yang di Fast and Furious katanya kalau udah ngebuat sekalian di atas 200 aja biar nggak dikejar polisi? mungkin ya. Tapi kan mobil-mobil Jepang kan katanya 180 kan mentok paling kenceng. Dibatasi sih memang segitu sih, 180. Tapi saya rasa buat yang kayak anak-anak muda itu yang hobi ngebut di Jepang masih bisa diakali sih kayak mereka tuh. Ini katanya di Wanggan, ini Wanggan kan? Bukan. Ini Wanggan kan, Pak? Iya. Ini katanya ada apa ya, komunitas racer itu yang emang rutin ngebut dan ngebutnya harus sekitar 300. Oh, mungkin, tapi jamnya mungkin subuh tengah malam, tengah malam. Lewat tengah malam, iya. Soalnya saya pernah lewat jam 2 pagi ya. Ada. Selama saya 4 tahun di sini gitu, baru sekali itu melihat itu. Yang beneran ngebut kan, Pak? Beneran ngebut. Nah, saya sampai kaget banget kan gitu. Soalnya baru sekali-sekalinya ngalamin gitu. Oh, berarti beneran ada kan itu ya? Menurut saya sedan modif sih. Gitu yang udah iya, saya juga ya nggak tahu bener ada atau nggak, tapi saya pernah ngalamin sekali sih, selama 4 tahun baru sekali. Satu sih. Mobil atau dua mobil atau berapa? Dua mobil sih waktu itu. Balapan ya berarti, Pak? Kayaknya mereka lagi balapan nih. Ini bawah laut atau enggak? Atau bawah darat ya? Atasnya bukan laut. Bukan laut. Lumayan panjang, 5 kilo. Kenapa dibikin gini, Pak? Karena atasnya ini jalan udah, baru nih. Atasnya udah penuh rumah gitu. Mungkin ya. Oh iya, ini masih tutup. Dulu waktu saya masih kecil, permainan saya waktu SMP apa? Kalau main ke dingdong, dingdong tau kan? Iya. Gak pernah main tapi tahu, Pak. Tahu. Tahu. Iya, game simulasi gitu. Aduh, saya mana belajar sih? Kalau sih yang pokoknya mobil balap lah gitu. Itu kan di simulasi itu kan situasi kota Tokyo kan jalan tol. Oh iya. Yang masuk terowongan kayak gini. Iya.
terus belok-belok segala macam gitu kan. Terus nyerempet-nyerempet gitu kan, Pak. Saya pikir itu hanya fantasi orang gitu, fantasi orang Jepang bikin jalan kayak begitu. Ternyata setelah di situ ternyata beneran ada. Jadi ini jalan terowongan sepanjang ini. Jadi di jalan raya Tokyo bawahnya itu banyak jalan tol gitu semerah. Oh gitu tuh. Saya sering nyasar pertama-pertama nyasar di jalan tol di bawah gitu. Jalannya terowongan gini semua, terowongan. Ntar lewat situ boleh nggak pulang aja? Nah, saya nggak tahu lewat jalan arah mana. Okay. Tapi yang jelas saya pernah sih lewat itu panjang juga. Ternyata beneran ada gitu. Dulu saya pikirnya terowongan. Gitu. Ini juga dari tadi kita nggak keluar-keluar nih terowongan. Oh, teman saya juga pernah tuh lagi apes. Kalau dia sama juga kasusnya mirip saya, dia overnya kurang lebih 15 kilo lah, batasnya 80, dia 95 pas bukan gitu. Itu yang ngejar malah bukan mobil polisi, jadi mobil biasa, jadi kayak detektifnya Jepang gitu, mobil crown warna hitam, tiba-tiba di belakang mobilnya teman saya itu dia ngeluarin siringnya gitu, kayak film-film aja, ngeluarin siringnya di atas kap gitu, gini ya, tek gitu Pak. Suruh berhenti ternyata polisi. Jadi saya kalau jalan tol gitu suka lihat-lihat belakang, kalau misalnya belakangnya crown, ada crown hitam. Oh. Selalu gitu ya Pak, selalu crown hitam ya Pak. Kalau hitamnya mungkin banyak ya. Tapi kalau crownnya iya, mobil polisi banyaknya crown. Taksi juga crown Pak. Iya crown. Biasanya kalau mobil-mobil kayak gitu pakai crown ya? Crown sih, setelah saya sih crown. Ya itu tadi gue udah selesai diajak Pak Irwan jalan-jalan keliling Tokyo dan gue udah kembali lagi di tempat menginap di kota ini dan ya udah gitu aja tadi ngobrol-ngobrolnya, semoga ada info yang bisa menjawab rasa penasaran kalian tentang gimana sih nyetir dan tinggal di Jepang itu. Jadi jangan lupa buat like videonya dan komen aja kalau misalnya ada masukan atau mau ada tambahan lagi, mau konten apa ide selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, oke? Jadi ini udah malam, gue mau tidur. See you on the next video.